bebas bertanggung jawab. Saya rasa pasti saudara pernah mendengar prinsip jurnalistik ini. Sebuah kode etik yang membuat setiap pemberitaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Untuk itu, tertanggal 17 Maret 2021, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat menyampaikan surat peringatan keras kepada salah satu televisi swasta nasional. Kenapa? Karena stasiun TV ini menayangkan siaran pernikahan dan prosesi lamaran pasangan selebritis Indonesia. Siaran tersebut banyak mendapat protes masyarakat karena dianggap tidak memperhatikan kemanfaatan dan kepentingan publik. Saudara, peringatan keras ini jelas menunjukkan bahwa stasiun TV tidak boleh hanya mengejar rating pemirsa, sehingga tidak peduli pada fungsi kehadirannya sebagai media informasi, media pendidikan dan hiburan yang sehat, serta pengawas dan perekat sosial. Peristiwa teguran keras KPI ini membuat saya membayangkan betapa mengerikan jika suatu saat nanti ada layangan surat teguran keras yang Tuhan tujukan kepada saya dan saudara terkait dengan perilaku hidup kita secara pribadi atau bersama-sama sebagai gereja. Sebab seperti halnya stasiun TV yang bebas membuat konten siaran mereka, akan tetapi mereka tetap harus bertanggung jawab atas dampak sosial yang muncul akibat konten siaran tersebut, baik dalam waktu yang pendek atau dalam jangka waktu panjang. Yang membuat setiap stasiun TV tidak boleh asal, tetapi dengan serius memikirkan bahan siaran mereka. Maka kita pun sebenarnya sebagai orang-orang kepunyaan Tuhan harus mengingat akan panggilan untuk hidup secara bebas bertanggung jawab. Firman Tuhan dalam surat Galatia 5 ayat 13 mengingatkan kita akan kebebasan yang kita kecap adalah buah dari pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Untuk itu, kita tidak boleh lagi hidup dalam keinginan daging. Karena keinginan itu sebenarnya seharusnya sudah mati bersama kematian Yesus di kayu salib. Dan kini, kita hidup sebagai para pemberita Injil yang mewujud nyatakan kasih Tuhan dalam perkataan dan perbuatan kita. Untuk itu, saudara, jika pada saat ini masih tersimpan di hati sebuah dorongan yang kuat untuk terikat hati pada tawaran dunia, kita diajak untuk bertobat dan terus-menerus menyangkal diri dengan tidak mengikuti keinginan hati tersebut. Kenapa? Sebab kita harus menggunakan dengan benar setiap kesempatan yang diberikan Tuhan untuk bersaksi di dalam keluarga, saat mengerjakan pekerjaan, dalam menjalankan pelayanan gerejawi, atau bahkan ketika berinteraksi sosial di tengah masyarakat yang multikultural. Jangan sampai Tuhan melihat kita menghabiskan waktu dan tenaga hanya mengejar kenikmatan hidup semata, sehingga mengorbankan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak boleh lupa atas panggilan Tuhan untuk berdampak seperti garam yang menggarami dan terang yang menerangi. Oleh karena itu, dalam Minggu Prapaskah ini, saya mengajak kita semua sejenak mengevaluasi diri, guna melihat apakah kehadiran kita sudah menjadi berkat bagi sesama. Atau sebaliknya, kehadiran kita tidak dirasakan manfaatnya, bahkan malah menyandung orang di sekitar kita untuk mengalami terang kebenaran dan kasih Tuhan. Saya rasa saudara akan sama seperti saya, tidak ingin mendapat teguran keras dari Tuhan. Oleh karena itu, jangan lalai dan jangan menjadi lengah. Tetapi sebaliknya, teruslah bersemangat, berjuang dalam menjalani hidup yang bebas dan bertanggung jawab. Untuk itu, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.